Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, membongkar keborokan polisi. Teddy menyebut oknum-oknum polisi suka menyisihkan barang bukti narkoba setelah dirilis untuk dijual kembali. Sisi kelam polisi itu diungkap oleh Jenderal Bintang 2 tersebut di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023. Saat itu, Teddy Minahasa menjadi saksi mahkota di sidang kasus narkoba yang menjerat AKBP Dodi Prawira Negara dan Linda Pujiastuti. Mulanya, penasehat hukum AKBP Dodi Prawira Negara, Adril Fiari Purba menanyakan alasan Teddy mengganti barang bukti sabu dengan tawas. Sebab, di dalam berita acara pemeriksaan, BAP, dan berita acara konfrontir, BAK, keterangan Teddy selalu berubah-ubah. Untuk mengetes Dodi lurus atau tidak, sebagai kelakar atau bercanda, untuk bonus anggota di dalam forensik digital, untuk menjebak Linda. Ini sebenarnya maksud dan tujuan itu apa, kata Adril. Teddy sempat bereaksi marah mendengar pertanyaan Adril yang bertubi-tubi. Ia bahkan meluruskan pertanyaan Adril yang menggabungkan semua pertanyaannya tanpa melihat waktu kejadian. Teddy kemudian menjelaskan bahwa chat soal tawas yang disinggung Adril itu hanya ingin menguji AKBP Dodi lurus atau tidak. Itu adalah chat, cara saya menguji dia, Dodi, lurus apa tidak. Berdasarkan perhitungan yang tidak fair dari saudara Dodi menangkap LP Padang 2 itu 3 kg, di Lapas Pariaman 4 kg, di rumah Roni 36 kg. Jumlahnya, berapa Pak? 43 kg itu baru 3 tersangka, dari tersangka lain belum dilaporkan. Dari situlah saya tes, bukan ngetes sebenarnya tapi supaya dia tidak melakukan itu, jelas Teddy panjang. Teddy berbicara seperti itu berdasarkan pengalamannya saat menjabat sebagai Kasat Reskrim dahulu. Ia mengetahui banyak oknum-oknum polisi yang menjual kembali barang-barang haram tersebut. Semua tahu Pak, polisi menyisihkan, BB, itu dan dijual. Saya pernah jadi Kasat Reskrim, saya punya pengalaman di Paminal, tahu kelakuan anggota-anggota yang nakal-nakal. Saya katakan itu supaya Dodi tidak melakukan itu, pungkasnya.